Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang sudi meluangkan masa pagi ini ya. Terima kasih kerana sudi hadir kepada memburu impian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata Brother Rock. Salam satu Malaysia, salam jemaat yang penuh barakah. Selamat pagi. Terima kasih. Kepada Highway View, dia kata Al-Fatihah, terima kasih. Islam Hashim, Assalamualaikum, dia kata Tok, selamat pagi Tok. Tahu, selamat pagi juga. Islam, mandi, mandi, mandi. Nah, ini kau kita pergi rumah dia, tak boleh mandi lagi ni. Okey, Fahmi Rizki, kita jemput minum, dia kata kopi semua pagi-pagi ni. Okey, terima kasih kepada Fahmi Rizki. Yang rasa malu untuk cintaku. Semua, jangan lupa temu janji kita di segmen yang nama Rock Rakai bermula jam 9 malam. Bersama kita layan dan terus layan setia dan terus setia bersama dengan DJ kesayangan anda yang Sempoy Irama Rock Rakai. I love FM. Anda minat lagu-lagu seperti ini. Biarkan gelora melanda hati. Biarkan derita merintih. Yang terus kekal bersama kami di segmen Irama Legenda kegemaran anda. Dengan seleksi-seleksi lagu pilihan terbaik sepanjang zaman. Kekal setia terus bersama kami untuk seleksi Semen Pak. Jangan marah sayang, kasihku hanyalah untukmu seorang. Diorama, legenda, kebaran anda, I love FMMMM. Hingga aku bernapas baru dalam lumpur kasihan.
seseorang yang terkena sihir biasanya akan mengalami 4 faktor perubahan pada diri dia. Saya dah pernah terangkan pada video sebelum ini. Yang pertama iaitu datangnya sakit-sakit yang mana sakit-sakit ini sukar dikesan oleh medis. Sakitnya sama seperti penyakit medis, contohnya sakit jantung, tiba-tiba ada gastrik dan sebagainya. Tetapi bila ke doktor, doktor tidak menemui puncanya. Malah diberi ubat, masih tidak sembuh-sembuh. Kemudian yang kedua, timbulnya sikap-sikap yang aneh yang sebelum ini tidak berlaku pada diri dia. Setelah disihir, maka terjadinya perubahan pada sikapnya. Sebagai contoh, seorang yang penyabar menjadi seorang yang sangat pemarah. Seorang yang berani menjadi seorang yang sangat penakut. Kemudian yang ketiga, berlaku perubahan-perubahan ataupun gangguan-gangguan pada urusan sehariannya. Contohnya, dia membuka perniagaan, perniagaannya bermasalah. Secara tiba-tiba. Ataupun yang kedua, hubungan suami isterinya berlaku perubahan yang ketara sangat-sangat. Yang sebelum ini boleh diselesaikan dengan mudah, tetapi apabila dia telah tersihir, berlaku gejolak yang sangat parah. Kemudian yang keempat, berlakunya mimpi-mimpi ngeri yang berulang-ulang kali. Mimpi-mimpi yang menakutkan berulang-ulang kali. Seperti kita dah terangkan, antara mimpinya berkaitan dengan haiwan yang berbisa. Okay? Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kuburan-kuburan. Kemudian yang banyak sesuai dengan sihir yang dihantar tersebut. Justru itu kesimpulannya, apabila seseorang itu terkena gangguan jin ataupun sihir, akan berlaku perubahan pada 4 perkara tadi. Kesihatan yang sukar dideteks oleh medis. Kemudian yang kedua, sikap yang berubah secara tiba-tiba. Kemudian yang ketiga, berlaku perubahan-perubahan, gangguan-gangguan pada urusan seharian. Dan yang terakhir sekali, berlakunya mimpi-mimpi buruk secara berterusan. Wallahu'alam, semoga yang memberi manfaat buat kita semua. Bergelut dengan kenyataan, bermandi sinar kepalsuan, gelita dalam penantian, harapan sudah di jalanan. Pemesung tiada haluan, tersesat di dalam cahaya, singgung sengsara akhirnya akibat cinta buta.
Terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini bersama-sama saya di Jotel Klasik ya, untuk dapat menghiburkan anda pagi ini. Hari ini adalah hari Jumaat. Ramai yang kata yang masih lagi ada di rumah, pada mereka-mereka yang ingin menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas dan berhati-hati di dalam perjalanan anda. Okey. Jangan ke mana-mana, sebentar lagi kita akan putarkan lagu-lagu permintaan teman-teman kita. Apa kata kita layan dulu lagu Meruntun Jiwa ya. Pagi-pagi dia meruntun jiwa sedikit ya. Maklumlah Jumaat, kita tak boleh nak lagu-lagu bising-bising sangat. Kita layan dulu lagu daripada kumpulan X-Ray ya. Ini permintaan rakan kita minta lagu, dia kata X-Ray. Ini yang lagu yang ketiga. Kita putarkan lagu yang dinanti-nantikan oleh teman-teman kita yang lain, boleh tak? Siapa nyanyi lagu ni? Kita tunggu lagu ini dan kita boleh nyanyikan bersama-sama. Jawaban pasti.
kasih, terima kasih kepada Mawar di Rimba. DJ punya lagu, dia kata, kata CCTV on. Tarik baliklah selimut, kata. Sampai hati hang. Ada Lili kata, lagu Aisyah, isteri Rasulullah. Sabian, ada tak Abang DJ? InsyaAllah, insyaAllah nanti saya tengok. Kalau ada dalam stok saya, saya akan putarkan ya. Memburu impian, dia kata. Kena pula, dia kata, pagi-pagi hujan. Memang tarik balik selimut. Iya, itu dia kata, pemburu impian. Itu dia kecek-kecek Kelantan. Orang Kelantan, apa khabar orang Kelantan? Sehat ya? Ya, orang Negeri Sembilan. Apa khabar orang Negeri Sembilan? Dalam mengadah, dan tak balik Negeri Sembilan ya? Sebab kalau Din baik Negeri Sembilan ya, Din akan pergi ke mana? Ke mana? Din selalu balik ke Nilai. Cukup derita itu penyanyi Siti Nordiana, kata Aiman Zahrudin. Okey bang, nanti ya bang ya. Oh Negeri Sembilan, ramai orang Negeri Sembilan lagi ni. Sporting-sporting semua ya. Memburu impian, kata Mama Diriba. Semua urut-urut bosalah sayang ya. Zarina Nur kata memburu impian. Dan dulu dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Sekolah dia kata segomban dia kata Negeri Sembilan. Tapi apa perlu boleh ya, Negeri Sembilan kerap banjir dah lagi. Semua orang Negeri Sembilan banyak separuhnya dah lagi ya. Yang tinggal-tinggal situ semuanya suku-suku. Yang suku-suku yang tinggal dekat Seromban, dekat Negeri Sembilan tu, daerah-daerah dia terponci tu, itu orang suku-suku je yang tinggal. Yang lain semua dah lagi dah sebab pun. Sebabnya dia bila dah banjir dia kata tak ada tompek dah di Negeri Sembilan tu. Memburu impian kata saya orang Perak dari Taiping. Ada tak orang Perak tu kata dalam ni? Merata-rata Negeri Perak. Negeri Perak pun tak boleh, semua dah lagi dah. Dah lagi separuh daripada orang-orang Perak dah lagi ke Selangor. Sebab apa? Di Lumut. Di kawasan-kawasan tu dia kata dah tak boleh nak duduk. Semua Lumut di kawasan Parit, di kawasan Togong. Di kawasan Togong tu ramai dah orang tanah Togong dah. Dah tak ada tompek dah orang nak duduk dah. Mana ada dah, semua Togong yang dapat. Mawar dari berkata nak lagu Metallica, kasih cerah mata sikit off day hari ni. Betul, tapi nanti kena blok, boleh tahan ke? Nanti bila dah kena blok, nanti kata alamak dah tak nampak dah DJ putar lagu Metallica. Tak apa sebentar, tak apa. Kalau dah terputus, terputus sudah ya. Sebentar, kita nak putarkan sebentar. Tolong sabar ya. Meluang NU gila kepenak untuk didik-didik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, genduren mangan, ruan mangan, istighosahan mangan, pengajian mangan, mujahadahan mangan, solawatan mangan, ono wong loro kondongake mangan, ndelalah sing loro mati mangan meneh. Okey, kita akan putarkan lagu Metallica. Sebentar lagi. Tapi sebelum tu kita putarkanlah lagu-lagu yang biasa-biasa dulu. Sebab apa? Nanti kalau dah kena blok ya, oleh pihak FB. Maklumlah sekarang kita tidak berbayar ya. Kalau kita dah bayar, dah semua nak main duit sekarang ni. Bila kita dah bagi duit, duit banyak dah kita main duit apa semua, baru dia tak blok. Semua sekarang nak main duit ya. Adalah hidup ni semuanya uang, 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 uang.
Ha, sebab tu muka masing-masing macam beruang ya. Memburu impian. Dan dulu dia kata tekatan satu, ha, memburu impian. Lagu cukup derita itu Siti Nordiana, okay? Aisyah isteri Rasulullah. Selepas lagu Aisyah isteri Rasulullah, nyanyian Sabian, kita akan putarkan lagu seterusnya. Cukup derita itu penyanyi Siti Nordiana. Selepas itu diikuti permintaan lagu Memburu Impian. Tapi kita putarkan bukanlah Sabian yang nyanyikan ya. Kita sebagai cover album saja ya. Kita nyanyikan, kita putarkan lagu Isteri Rasulullah ya. Sebagai cover album saja kita dengarkan. Ya ummin hu qamaru yastahi kullun nisa itawaddu an takuna mithlaki ya Aisyah bintu Abi Bakrin حبيب رسول الله فزاد قلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا Okey, kita teruskan dengan lagu nyanyian Nordiana, Siti Nordiana ya. Sebentar lagi. Jangan ke mana-mana sebentar lagi. Harap sabar-sabar ya. Terus sabar-sabar dulu. Sekarang jam menunjukkan 9.30 minit pagi.
bersamaan 29.11.10.2021. Walaupun hari ini adalah hari Jumaat, seawal-awalnya masing-masing dah nak mula ya, buat jalankan tugas. Tapi kerja dah Jumaat, kerja tak, dah tak banyak ya. Cuma dekat bank ya, hari Jumaat dah ramai orang. Hari Senin dengan hari Jumaat cukup-cukup ya, cukup-cukup ramai orang. Kalau di waktu paginya lah. Jadi ingatan ataupun peringatan daripada saya agar anda menjaga SOP penjarakan sosial itu yang sebaik-baiknya. Hari ini mungkin kita tak kenal ya gejala COVID-19. Esok kita tak pasti ya. Lusa pun kita tak tahu. Kebanyakannya seawal-awal ya, umur 18, 19, 20 ya, kebanyakannya ramai yang terkena gejala COVID-19 ya. Ini kenyataannya. Yang muda-muda dah pergi dulu. Cukup derita itu ya. Kita dengarkan lagu cover album saja. Cover album nyanyian Siti Nordiana, Cukup Derita Itu. Nyanyian Siti Nordiana ya, Cukup Derita Itu. Cover album yang nyanyi kat oleh Nurul Ain. Sama-sama kita dengarkan lagu ini. Untuk selamanya, jiwa ini tersisa. Kalbu mewinti lawa, di manakah bahagia, tiada sinar cinta. Hati ini merintih, jiwa ini menangis. Mampukah ku bangkit jika itu tak diriku? Tiada daya buatku melawan subatanmu. Terima kasih banyak ya. Info saya terima daripada Memburu Impian. Dia kata dekat Taiping kes buat masa ini, kata 3 kes. Oh ya Allah ya Tuhanku. Walaupun 3 kes ya, tolong berjaga-jaga ya. Kadang-kadang yang bergejala kita tak perasan, dia tak pakai gelang pink ya. Pernah berlaku, bukan pernah berlaku, memang sekarang pun berlaku ya. Apabila terkena gejala, dia terus pergi kedai makan, kedai minum ya, bersalam-salaman, kita tak tahu ya. Kenapa penyanyi asal tak nyanyi DJ? Penyanyi asal tak nyanyi nanti ya. Bila lagu ni mesti kena block nanti. Assalamualaikum kepada Osman Hashim. Pergi untuk selamanya. Mengapa tak nyanyi oleh penyanyi asal? Itu permintaan rakan kita tadi ya. Dia tanya mengapalah tak ada penyanyi asal tu rindu, dia kata. Wah, saya pun ya ke, saya dengar cakap macam tu, ya ke, tak pun nanti saya carikanlah ya. Setidak-tidaknya anda terus terhibur ya. Okey. Yang pentingnya ya, apa yang saya katakan tadi, tolong jaga penjarakan sosial, tolong jaga kebersihan diri. Itu dia, kebersihan diri macam mana? Bukan sentiasa nak basuh tangan apa semua. Kebersihan diri terutama sekali jika kita menggunakan pakaian-pakaian rakan-rakan kita ya, kita tak tahu ya, ada gejala-gejala. Ku menanti cahaya, bawalah derita, pergi untuk selamanya. Jiwa ini tersiksa, kalbu merintih lara, di mana jika itu takdir.
Imam hadir kepada Osman Hashim. Apa khabar ya? Macam mana keadaan cuaca di Putrajaya? Boleh kita share-sharekan di sini? Abang DJ, dia kata mungkin audio lagu dia kata slow sikit. Tak apa, saya bukan nyapa tadi. Saya tak nak bagi ya pihak MP blog kita. Jadi kita nak kena perbagai-bagaikan ya keadaan bunyi untuk seketika waktu. Lepas tu kita sambung semula ya. Nyanyi asalnya Siti Nordiana. Tiada daya salam, berkata pada yang memberi salam, terima kasih kepada Haimi. Okay, jangan lupa ya Haimi ya, share-share kepada teman-teman kita jika anda membantu. Guru India kata cuaca di Taiping kita buat masa ni, dia kata mendung dan berangin. Thank you. Mungkin di kawasan-kawasan anda ya, begitu ramai yang bergejala COVID-19 ya. Boleh kita share-sharekan, mungkin ada 5 orang, mungkin ada 10 orang ya. Kalau yang mana rakan-rakan kita yang bekerja di hospital, di klinik-klinik, rasanya banyak ya kita dapat info-info yang berguna. Gali cinta sakti.
kembali. Perjanjian naluri dan hikmah di dalam impian menggamit cinta sakti. Lagu cendrawasih sesungguhku dan bahkan pasangan mencerminkan resah kembara. Salam hadir diucapkan kepada Mira Kaila Kaila. Selamat pagi alias saya. Memburu impian yang bersalju. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada Alia Safura. Kata assalamualaikum dan selamat pagi semua. Ada pengongsi kita yang kelima ke enam ya. Dah sarapan ke pagi ni? Kata Kak Mira Kaila Kaila. Aziza Ayub berkata assalamualaikum semua sahabat. Kata pendengar setia I Love FM. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hai Mi. Itu dia di alam fana cinta. Banyaknya memburu impian minta lagu. Hai. Hairun Nizam, apa khabar Hairun Nizam? Muhammad Rafi, Muhammad Noor. Nafas cinta. Ramah kekasih hati. Penyanyi dia Khai Bahar dan juga Aina Abdul. Boy, banyaknya diminta ya. Senama ringan, dia kata di rumah. Dia kata selamat sikit. Terima kasih memburu impian. Subuh tadi angin, kata Dali Lilin. Sungai besar, subuh tadi angin kuat, dia kata. Udah pagi ni, dia kata mencungap, dia kata menyapu daun-daun yang gugur. Alhamdulillah, berpoloh, Dan, dia kata. Pasang DJ Bumi, guapo keja. Okey, hai Mi, tolong jaga kesihatan anda ya, keselamatan anda. Adinda Jamil Aida, apa khabar? Sihat ya? Macam mana dengan keadaan cuaca di Ipoh? Hari ini dan juga pagi ni ya, sarapan apa? Muhammad Rafi, Muhammad Noh kata, okey jelas. Kita dapat info daripada memburu impian. Dia kata di Taiping kata 3 kes COVID-19 ya, yang bergejala ataupun tidak. Dia tak ada bagi info hari ini. Pagi ini kata Dali Lilin, dia kata sibuk sikit ya. Maaf CCTV je, dia kata. Dah mula, dia kata, busy ni. Ada ramai yang membuat tempahan tapai kepada Dali Lilin. All the best, kata I Love FM di Jotai. Okey, terima kasih.
Ayah kata esok ada siaran ke? InsyaAllah. Jika ramai yang support, InsyaAllah kita akan ke udara ya. Mungkin hari ni saya akan hantar pelacan ya. Kita sekitar di studio saya ni. Ada kedai runcit, ada 2-3 kedai runcit yang dah habis stok ni ya. DJ Remy dia kata Kelebang Restu FM, salam dan selamat pagi DJ dan semua pendengar-pendengar. Terima kasih kepada DJ Remy Kelebang Restu FM. Feel the power of DJ Booby. Okay, sebentar lagi kita akan putarkan lagu Metallica permintaan teman-teman kita ya. Pertemuan yang pertama kali terasa mesra. Sekian lama kita bercinta, malangnya cinta putus tiba-tiba. Di hati pula jadi tanda tanya, oh mengapa. Kini ternyata engkau berbisa menghampakan kasih yang setia. Biarkan ini ku tanggung sendiri, mengobati hati yang luka ini. Cintamu itu hanya permainan saja, membakar yang setia. Biarkan ini ku tanggung sendiri, mengobati hati yang luka ini. Cintamu itu hanya permainan saja, membakar. Terima kasih kepada rakan kita. Dia kata Muhammad Rafi Muhammad Noh kata I love FM. Dia kata Radio DJ Brutal Mania Malaysia kata mantap, padu dan terbaik. Terima kasih Muhammad Rafi. Kepada Encik Rosli, terima kasih kata kepada semua sahabat-sahabat. Walaupun kita tidak kenal satu sama lain,
tapi dekat di hati. Semoga kita kenal di alam maya. Semoga sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Cik Lee dari... Oh, okay, Kelantan. Terima kasih, okay, Kelantan. Oh, saya-saya kita ni. Alhamdulillah. Ya. Kadang-kadang komen daripada anda ya, lambat saya terima. Minta maaf banyak-banyak ya. Bukan saya sombong. Lambat sampai di tangan saya. Lepas ini kita akan dengarkan lagu Sudah Takdirnya Begitu yang diminta oleh Adinda Jamilah Ilah daripada Ipoh Perak sebentar lagi. Nonstop ang hatawan pagkasama ang Sandung Mix Club powered by DJ Booby. Dalam sangkar mata terlepas, batinku tersiksa, rindu membara dan kian membakar di pinggir hati yang sengsara. Terima kasih banyak kepada Cik Lee kerana sudi meluangkan masa pagi ini. Masihkah dapat aku hiaskan cintamu itu di taman hatiku? Kepada Tuhan ku terus berdoa agar kembali ketenangan. Walaupun ku sedari hebatnya dugaan, namun hatiku menaruh harapan. Seringkali ku terasa inginnya ku ulangi saat yang indah bersama dirimu. Ucapkan kepada Alia Zafura. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Terima kasih Alia Zafura untuk beberapa masa pagi ini bersama-sama kita ya. Tetapi keadaan yang memaksa, lalu kita pun masih terus saling merindu kerana sudah takdirnya begitu. Oh,
di pinggir hati yang sengsara. Kita dah penuhi lagu permintaan Aditya Jamila Hilang. Sebentar lagi kita akan dengarkan lagu cover album ya. Cover album Metallica. Feel the power of DJ Booby. Untuk bos, dia kata, ya, kita putarkan lagu yang best sikit bos. Okey, sabar. Ini sekadar kita cover-cover album ya, sebab kalau kita bagi lagu-lagu yang betul-betul ori ya, nanti kita kena block. Jadi kita nak elakkan daripada itu. Ini lagu sebagai cover album saja ya. Termizi Hamid ya. Assalamualaikum. Dia kata hai. Dia kata terima kasih Termizi ya. Diucapkan kepada Manjalara. Assalamualaikum DJ, dekat petugas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Daripada JP kata Manjalara. Dreams of war, dreams of liars, dreams of dragons fire, and the things that we'll fight. Yeah. Sleep with one eye open, creeping your pillow tight. Never, 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 never
saya ucapkan kepada Ima Jalil. Jangan lupa share light light love love jika anda membantu siaran ini untuk terus berudara. Pray the Lord my soul. If I die before I wake, if I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Pray the Lord my soul to take. Hush, little baby, don't say a word, and never mind that noise you heard. It's just the beast under your bed, in your closet, in your head. Salam hari diucapkan kepada Abang Setia Arjuna. Selamat datang. Selamat datang diucapkan pada pagi ini ya. Pagi ini. Lidia kata assalamualaikum. Dia kata assalamualaikum. Dia kata bunga mawar ada rimba. Siti Arjuna handsome. Dia kata Abang Nani Kojek ya? Terima kasih kembali Lidia. Semoga ceria selalu pagi Jumaat dari Cik Lee. Terima kasih kepada Cik Lee kerana sudi meluangkan masa juga. Mawar ada rimba. Siti Arjuna, aku tak, dia kata, membahan, aku tak membahas orang lagi. Dia kata pagi ni, dia kata Eden Uke atau kau yang first. Dia kata okay, kita dengarkan lagu nyanyian Apai Hanapi, lagu yang bertajuk Impian. Sama-sama kita dengarkan lagu ini. Sekarang jam telah menunjukkan 10.15 minit pagi. Mungkin sekarang dalam anda ya masih lagi dalam tugasan ataupun sedang memboce motor ataupun memandu kenderaan ya. Tolong berhati-hati dalam pemanduan anda. Okay, Nani kau kata assalamualaikum. Dia kata abang di Jawa Tengah. Dia kata selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Nyanyian apa yang lebih impian? Entah bila pasti ku mencapai cinta yang berkelipan di cakrawala yang selama ini ku impikan. Atau mungkin sekedar tangan terasa letih semakin menghampiri, yang dicinta semakin jauh. Karena salahku di masa dan lalu terikut rasa segala nafsu. Hanya di mata, oh,
iman di cakrawala yang selama ini ku impikan. Atau mungkin sekedar angan-angan. Siti Arjuna, Abang Siti Arjuna kata lagu, dia kata Siti Mah Janda. Ramai peminat Apai Hanafi. Tahniah ya, tahniah kerana anda meminati lagu-lagu nyanyian Apai Hanafi. Salah kena juga, dia kata Mawar di River dari Cik Rosli dari Klaten. Entah bila pasti ku mencapai bintang yang berkelipat di cakrawala yang selama ini ku impikan. Atau mungkin sekedar angan-angan. Ku sedar diri ini tak seperti dirimu, tercapai segala malam engkau mahu. Kau kata dah 3 hari kata berkurung di rumah ni Abang DJ. Aduh mah, kenapa ni? Hanya menanti ramah. Aku jerung merah. Kita Alidia. Bila ku tiada lagi dari dunia ini. Entah bila pasti ku mencapai bintang yang berkelipan di cakrawala. Ataupun impianku ya, sekadar angan-angan ya. Kita buktikan ya, setiap apa yang kita lakukan kena yakin, seyakin-yakinnya itu yang kita inginkan ya. Lepas ini kita akan putarkan lagu Siti Mah Janda, nyanyian Apai Hanafi lagi. Kita selangkan lebih kurang satu lagu lagi. Seandainya lagu ini kita putarkan, lagu Hatan ya, Memburu. Memburu apa? Memburu impian. Nyanyian Hatan. Seandainya kalau terputus, kita akan sambung semula insyaAllah. Hold me in your arms and love me tenderly. Only you can save me, come and rescue me. I'm falling, I'm falling. Terima kasih lagu daripada Hatan, Memburu Rindu.